Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang lagi di channel Pade Randy Garden. Apa kabar sahabat Pade semua? Apa kabar penghobi bonsai seluruh Indonesia? Pada kesempatan kali ini, Pade mau mereview temuan baru lagi teman-teman, bahan bonsai yang mungkin baru Pade yang mengupdate. Inilah tumbuhan amplas teman-teman. Oke, kita lihat dari dekat. Kalau dari atas ini tidak ada bedanya dengan amplas biasa teman-teman. Namun kalau kita balik, di bawah daun ini akan terlihat unik teman-teman. Inilah pohon amplas berdaun merah. Ini sangat recommended sekali. Dan menurut Pade ini bagus karena jenis amplas itu sudah banyak yang dibonsai. Namun yang berjenis daun merah seperti ini belum ada. Dan mungkin ini Pade mereview satu-satunya. Oke teman-teman, silakan mungkin di tempat-tempat teman-teman ada, silakan diburu dan dicari. Ini bahan bonsai terbaru, amplas berdaun merah. Mungkin bagi teman-teman yang mau membonsai, silahkan, ini sangat bagus sekali teman-teman. Tapi ini hidupnya adalah di semak-semak teman-teman, karena dia berbentuk tidak seperti pohon amplas seperti biasanya, apakah itu amplas putih maupun amplas hitam. Ini berbentuk semak teman-teman, dan jarang sekali yang sampai besar. Oke, tidak pakai lama-lama, kita cek perbatangannya dan nanti Pade akan eksekusi untuk dijadikan bonsai terbaru. Oke teman-teman, memang ini ukurannya kecil teman-teman. Namun ini sangat recommended karena dia memiliki daun yang berwarna merah di bawah daunnya. Ini sangat langka teman-teman. Dan ini adalah temuan terbaru lagi. Seperti ini akarnya teman-teman. Inilah yang membuat unik teman-teman. Kalau dari atas dia berwarna hijau, tapi kalau di bawah berwarna merah. Ini sangat recommended sekali teman-teman, bahan bonsai terbaru. Sekian dulu Pade cukupkan. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru hadir dan bergabung, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua dapat informasi apabila Pade
mengupdate video terbaru. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.